Ekspresi aktor Verrel Bramastra menjadi sorotan ketika adiknya, Atala Naufa, bertanya soal restu untuk Vena Melinda menikah lagi. Dalam video yang diunggah di akun TikTok Atala Naufal, terlihat dia bersama Verrel, Vena Melinda dan Ferry Irawan sedang makan malam. Atala kemudian melemparkan pertanyaan kepada kakaknya. "Pertanyaan yang besar, gimana nih? Kakak setuju atau enggak kak?" tanya Atala. Verrel sempat terdiam lalu tertawa mendapat pertanyaan dari adiknya. "Ya setujulah," jawab Verrel dan terdengar suara tawa Vena Melinda. Video yang telah ditonton lebih dari 1 juta kali itu mendapat respons dari netizen yang menilai ada makna lain di balik senyum Verrel. "Dari mukanya kelihatan kurang bahagia ya Verrel," tulis @kevan348. "Mulut bilang setuju tapi muka dan hati gak bisa bohong sama kayak aku, tapi kan ya orang beda-beda," tulis @konin38. "Verrel kayak males menatap calon BPK sambung ye," tulis @tatisufialjawi. "Kayaknya GK seneng, hanya terpaksa ngomongnya," tulis @mardiatiningsih0. Sebelumnya sempat ramai dikabarkan Verrel belum memberikan restu atas hubungan Vena dengan Ferry Irawan. Tapi seolah menjawab isu yang beredar, Verrel akhirnya muncul dan mengunggah foto bersama ibunya dan juga Ferry Irawan. Dalam keterangan foto di Instagramnya, Verrel mengisyaratkan restu yang dia berikan untuk ibunya menikah lagi. "As long as you're happy mom, I can only pray for you. Bismillah," tulis Verrel di akun @bramastaverel. Tampak Vena membalas pesan dari Verrel tersebut dengan ucapan rasa sayang terhadap anak sulungnya itu. "Love you kakak," tulis Vena di akun @venamelindareal. Sebagaimana diketahui, Ferry sudah melamar Vena dan keduanya juga terlihat sudah mencoba busana pengantin untuk persiapan pernikahan. Diketahui, Vena dan Ferry akan melangsungkan pernikahan di Pantai Medewi, Jembrana, Bali.